Wow, hebatnya, Bunda bisa main panahan, tepat lagi sasarannya. Aku jadi iri sama Bunda. Aku boleh ya Bunda diajarin panahan? Aku mau. Iya, boleh. Boleh, insya Allah nanti Bunda ajarin ya. Kita main panahan bareng. Tapi Aziza lupa, kita belum kasih salam untuk teman-teman di rumah. Ayo, Aziza kasih salam dulu ya untuk teman-teman di rumah. Oke? Oh iya, aku lupa. Assalamualaikum teman-temanku di rumah. Kita berjumpa lagi bersama Aziza dan Bunda. Kali ini kita akan bercerita tentang apa, Bunda? Nah, tadi Aziza ingin belajar memanah, bukan? Nah, kali ini Bunda ingin menceritakan tentang para pemanah hebat dalam sejarah Islam. Aziza tahu nggak siapakah pemanah hebat dari kalangan muslimin? Siapa ya? Oh, aku tahu. Pasti Robin Hood. Iya, Bunda. Oh, salah ya? Terus siapa dong? Oh, iya. Satu lagi. Aku tahu. Hawkeye. Iya, yang kayak di Avengers itu, Bunda. Hawkeye namanya, Bunda. Betul? Betul atau salah? Aziza. Ini kan akibatnya kalau kebanyakan nonton film. Adik-adik di rumah, perlu diketahui bahwa dari kalangan muslimin kita pun juga punya para pemanah hebat. Banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang juga jago memanah. Nah, kali ini Bunda akan menceritakan beberapa di antaranya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, riyadhah atau olahraga dalam Islam sebenarnya tidak hanya digunakan untuk istilah olah tubuh kebugaran, tapi juga untuk olah jiwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan pentingnya berolahraga dan efeknya pada tubuh. Bagaimana olahraga dapat memperkuat dan membentuk imunitas tubuh terhadap penyakit? Tahukah kalian bahwa olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah memanah, berkuda, dan berenang? Nah, kali ini kita akan membahas tentang memanah. Panahan merupakan salah satu seni furusiyah atau keprajuritan yang ada dalam sejarah peradaban Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan seni ini sebagai salah satu keutamaan yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Anak-anakku sekalian, ada banyak pemanah-pemanah hebat dari kalangan muslimin yang dulu turut serta dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah. Kali ini Bunda akan menceritakan beberapa di antaranya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Thalhah Al-Ansari, Zubair bin Awam, Uqbah bin Amir Al-Juhani, serta Rafi bin Khadid. Nah, yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat Rasulullah yang pertama kali menembakkan anak panahnya dalam jihad fisabilillah. Pada peristiwa Uhud, dia menembakkan 1000 anak panah. Rasulullah pun mendoakan Sa'ad dengan kalimat, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkan doanya."
Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan kaum muslimin untuk menghancurkan kaum Sasaniyah dalam perang Khadisiyah. Kekalahan ini menjadi tonggak awal runtuhnya dinasti Sasaniyah setelah 4 abad berkuasa. Itulah sejarah singkat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, selanjutnya siapakah pemanah hebat kedua? Dialah Abu Thalhah Al-Ansari, sahabat Rasulullah bernama asli Zaid bin Sahl An-Najari. Ini merupakan seorang Ansor dari suku Bani Kasrat. Dia dikenal sebagai ahli panah. Dengan keahliannya itu, Abu Thalhah melindungi Rasulullah dalam peristiwa Uhud. Dia bisa mematahkan 2-3 busur dalam perang Uhud karena tembakannya yang sangat keras. Lalu siapakah pemanah hebat yang ketiga? Dialah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awam merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya bernama Safiyah, tak lain adalah bibi Rasulullah. Zubair lahir di Mekah dan menjadi anak yatim sejak kecil. Ibunya mendidiknya dengan keahlian furusiyah. Dia berharap Zubair menjadi seorang yang beradab dan menjadi pemimpin yang gagah berani. Dalam banyak riwayat, Zubair diceritakan mampu menembakkan anak panah tepat melewati lubang mata pada topeng yang biasa digunakan oleh semua prajurit. Dia juga tercatat mengikuti semua ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang keempat adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah berasal dari pedalaman Madinah. Dia merupakan seorang penggembala kambing yang lugu dan kemudian menjadi panglima dan salah satu gubernur pada zaman kekhalifahan Muawiyah. Uqbah merupakan seorang ahli panah yang paling banyak menyampaikan riwayat tentang kegiatan panahan. Di antaranya yakni hadis tentang memanah adalah kekuatan, tentang larangan bosan dan meninggalkan panahan, serta anjuran memanah dan berkuda, dan hadis-hadis lainnya. Nah, sekarang adalah pemanah yang terakhir yang Bunda ceritakan kali ini, yaitu Rafi bin Khadij. Siapakah Rafi bin Khadij? Dia adalah remaja belia yang usianya baru 15 tahun kala itu. Ia dengan gagah berani ambil peran dalam perang Uhud. Khadij adalah nama sang ayah. Dialah yang menemui Rasulullah dan memohon agar putra kesayangannya diperkenankan untuk ikut berlaga di medan perang Uhud. Khadij menyampaikan kemampuan yang dimiliki oleh Rafi, yakni memanah dan memainkan tombak. Saat bertemu Rasulullah, Rafi berdiri dengan berjinjit. Itu ia lakukan agar ia terlihat lebih tinggi. Rasulullah mengamati dengan seksama kemampuan Rafi sebelum akhirnya beliau mengizinkannya. Dalam Perang Badar, Rafi pernah meminta izin untuk ikut, namun saat itu Rasulullah dengan tegas melarangnya. Namun kemudian Rasulullah pun mengizinkan untuk turut berperang dalam Perang Uhud. Dalam Perang Uhud tersebut, Rafi terkena anak panah di dadanya di bagian bawah ketiak. Maka darah pun mengucur dari lukanya. Serasa menahan sakit, ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah,
anak panah ini dicabut. Raffi berharap dengan bantuan Rasulullah, lukanya lekas membaik dan ia bisa ikut meneruskan berperang. Namun rupanya Rasulullah memberikan pilihan yang tak biasa. Ia berucap, "Wahai Raffi, aku bisa mencabut panah ini beserta mata panahnya dan engkau akan segera sembuh. Namun jika engkau mau, aku akan mencabut panah ini dan meninggalkan mata panahnya di tubuhmu dan aku akan bersaksi pada hari kiamat bahwa engkau mati syahid." Dan pada akhirnya Raffi pun memilih agar dia kelak mendapatkan posisi yang mulia sebagai syahid. Nah, itulah 5 pemanah hebat dari kalangan muslimin yang telah Bunda ceritakan. Ayo Azizah, masih ingat tidak? Siapakah nama-nama pemanah hebat dari kalangan muslimin yang Bunda ceritakan tadi? Ingat dong. Insya Allah Azizah ingat. Karena Azizah mendengarkan cerita Bunda dengan khusyuk. 1. Sa'ad bin Abi Waqqas. 2. Abu Thalhah Al-Ansari. 3. Zubair bin Awam. 4. Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dan yang terakhir, Raffi bin Khadid. Nah, aku pinter kan Bunda? Sudah betul kan Bunda? Betul, Masya Allah. Ternyata Azizah menyimak dengan cermat nama-nama pemanah hebat dari kalangan muslimin. Nah, itu adik-adikku sekalian, nama-nama pemanah hebat dari kalangan muslimin. Ternyata kita juga punya pemanah hebat dalam sejarah Islam. Baiklah, cerita dari Bunda sudah cukup sekian. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi dengan kisah-kisah yang selanjutnya. Ayo sekarang Azizah kasih salam perpisahan untuk teman-teman di rumah. Ya? Ya, ceritanya sudah selesai Bunda. Aku harus berpisah lagi dengan teman-temanku. Baiklah, teman-teman semua, sampai di sini dulu ya ceritanya. Lain kali akan kita sambung lagi dengan kisah-kisah yang pasti lebih seru. Jangan lupa ya, dukung Azizah dan Bunda. Subscribe, like, and share supaya aku dan Bunda terus bersemangat mendongengkan dengan kisah-kisah yang lebih seru dan menemani teman-teman semua. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, demikianlah kisah dari Bunda dan Azizah. Semoga kisah yang Bunda ceritakan tadi bisa bermanfaat untuk mengokohkan giroh keislaman bagi adik-adik semua di rumah. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Bunda dan Azizah selalu istiqomah untuk memberikan dongeng-dongeng yang lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.